Viral di media sosial Instagram, sebuah acara hajatan dengan kotak kardus tempat penyumbang menaruh duit. Biasanya, hajatan memang disediakan sebuah kotak yang dihiasi sedemikian rupa dan dijaga oleh kerabat sanak, famili dari penyedia acara. Namun, dari video yang diunggah oleh akun Memo Medsos tersebut, tampak kardus polos tampak bungkusan apa-apa dan berwarna coklat dipangku oleh seorang ibu-ibu. Tak hanya itu, para tamu yang hadir juga kebanyakan ibu-ibu yang secara langsung bersalaman serta memberikan uang sumbangannya. Video itu berdurasi beberapa detik. Ibu yang duduk sembari memangku kardus dengan ramah menyalami para tamu. Lucunya lagi, tamu yang memberikan sumbangan sampai ada yang meminta kembalian. Lalu diberikan begitu saja oleh ibu-ibu lain yang berada di samping kotak itu. Keterangan tulis yang diberikan sang admin juga menjelaskan hal senada. Nampaknya sang admin juga ikut terhibur dengan hajatan yang anti-mainstream tersebut. Nyumbang hajatan transparan, katanya. Unggahan itu pun ramai dikomentari oleh warganet. Banyak dari mereka yang memperhatikan seorang ibu yang meminta kembalian saat memberikan sumbangan. Minta kembalian, ucapnya.